agenda masih saksi. Tadi sudah dihadiri oleh saksi melalui media Zoom karena saksi juga masih kurang enak badan tapi bisa mengikuti persidangan. Agenda selanjutnya tadi sudah pemeriksaan dakwaan, minggu depan insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan agendanya tuntutan. Sebenarnya maaf dan menyesal itu ya setiap orang yang melakukan bersalah pasti kan menyesal kan? Ya bisa dipertimbangkan, yang penting selama dia memang benar-benar menyesali perbuatannya. Pembacaan surat dakwaan dan kami dari tim JPU sudah membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Erdianto Widiat alias Egy, dan tadi majelis hakim juga menanyakan pada terdakwa saudara Egy apakah akan menggunakan haknya, dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sendiri tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga majelis hakim meminta kami untuk pada sidang berikutnya untuk menghadirkan saksi. Dakwaan adalah pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Ancaman pidana kalau antara dari minimalnya kalau 127 tidak ada, maksimal 12 tahun. Ya, dia kan dia menerima. Kan tadi sudah jelaskan bahwa terdakwa adalah ada menggunakan narkotika sebelumnya. Nah, nanti kita belum tahu apa keterangan-keterangan dari saksi penangkap, dan mungkin nanti ada dokter juga yang akan kita hadirkan yang merehabilitasi yang bersangkutan. Keluarga, alhamdulillah di sini kita semua sebagai warga negara yang taat sama hukum yang berlaku di sini, ya kita semua tetap nunggu menjalani aja apa yang akan proses yang berlangsung dari pihak berwenang. Anji, aku tahu dia akan siap buat menghadapi apapun karena siap menjalani resiko apapun. Saya minta doanya aja, semoga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Yang jelas kita mengikuti proses yang ada ya. Terus terima kasih juga buat supportnya, doanya, dukungannya. We'll be right back.
tadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.